antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PKN Samosir. Ya, masyarakat begitu gembira. Ya, ya inilah seperti ini ya. Ya, walaupun sederhana pertandingan ini, tapi dimeriahkan dengan kegiatan yang cukup spektakuler juga. Meriahkan HUT RI ke-77, DPC PKN Samosir gelar berbagai lomba gembira bersama masyarakat di Desa Rianyate sekitarnya. Tampak masyarakat sangat antusias menyambut dan memperingati hari lahirnya Republik Indonesia yang berlangsung di halaman gereja HKBP Rianyate Kecamatan Pangururan, Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Cini Simbolon, Ketua DPC PKN Samosir, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan Indonesia yang direbut melalui perjuangan oleh pahlawan bangsa. Pasti kita sangat bersyukur bahwa 70 tahun Indonesia merdeka. Dengan ini kami coba inisiatif bersama-sama merayakannya, walaupun masih dalam kategori hanya suasana hiburan kecil-kecilan. Pertandingan apa aja Pak yang diselenggarakan oleh PKN ini Pak? Untuk hari ini kita banyak pertandingan. Ada hampir 10 kategori pertandingan. Ada lomba lari karung dari antara puluhan ama dan pembina. Ada juga anak-anak. Ada juga kategori orang dewasa. Ada juga lomba lari karung. Ada lomba bawa guli, lomba makan kerupuk, ada juga lomba pecahkan balon, ada juga tarik tambang, ya. Dan nanti terakhir ada lomba, ada juga lomba minum susu untuk lansia. Siapa yang lomba habis? Yang paling terakhir nanti ada panjat pinang. Misi kita di dalam kegiatan ini adalah misi kebersamaan, di mana kita mengambil makna bahwa kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang diraih oleh orang tua orang kita dahulu, yang saat ini juga kita nikmati alangkah bagusnya dengan cara ini. Kami membuat satu kegiatan sebagai ucapan rasa syukur buat para pejuang-pejuang dahulu. Melalui kegiatan itu juga, masyarakat tampak memanfaatkan momen dengan melakukan aktivitas bisnis kuliner dan dagangan lainnya. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Ya. Ada